Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa kembali bersama Ano, orang yang paling update di Ciamis dan Tasikmalaya. Oke teman-teman, untuk di segmen Ngabuburit Virtual kali ini, saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi salah satu tempat ngabuburit yang paling ramai dikunjungi di Kabupaten Ciamis. Nah, buat kalian yang mau tahu tempatnya di mana, tinggal simak aja video ini sampai selesai ya. Ngabuburit merupakan suatu kegiatan untuk sekedar berkumpul bersama teman atau untuk melepas kecapaian pada saat berpuasa sambil menunggu waktu beduk maghrib tiba. Biasanya yang menjadi tempat untuk berkumpul atau menjadi tempat yang paling favorit adalah tempat yang selalu ramai dikunjungi orang dan banyak pedagangnya. Dan salah satunya adalah pelataran alun-alun di tempat kita tinggal. Coba aja lihat, pasti pada sore menjelang maghrib tiba, pasti tempat sekitar alun-alun selalu ramai dikunjungi orang-orang yang ingin sekedar berkumpul bersama teman-temannya menunggu saat-saat berbuka puasa. Seperti yang terjadi di alun-alun Kabupaten Ciamis, atau yang dikenal juga dengan Taman Raplesia Ciamis. Sejak bulan Ramadan tahun ini, setiap sore hari setelah asar, pelataran alun-alun Ciamis selalu ramai dikunjungi orang. Bukan hanya keluarga, tetapi juga para anak-anak muda, ABG, dan mereka-mereka yang tergabung dalam klub otomotif di Ciamis. Pokoknya lur, di setiap sore di alun-alun Ciamis selalu ramai oleh orang yang meluangkan waktu untuk ngabuburit menunggu waktu azan maghrib tiba. Untuk anak-anak balita, tersedia juga berbagai macam mainan yang dapat disewa seperti memancing, menggambar, atau juga bisa dengan mengelilingi alun-alun dengan menggunakan deldom, becak mini, atau mobil baterai. Semuanya tersedia untuk dapat dinikmati oleh anak-anak. Atau hanya sekedar untuk lihat-lihat sambil membeli makanan ringan juga ada. Banyak para penjajah makanan ringan seperti es sirup, es campur, kelapa muda, sampai kepada gorengan, cilok, cimol, cakwe, pisang keju, bahkan bakso dan kerak telur juga ada. Kalian tinggal pilih aja mana yang suka buat teman-teman berbuka puasa. Untuk anak mudanya alias ABG, ada tempat khusus para anak muda Ciamis berkumpul dan melihat-melihat siapa saja yang lewat. Bisa di sekitaran pelataran parkir di sebelah selatan alun-alun, atau juga di sekitar halaman Masjid Agung Ciamis. Biasanya di tempat ini adalah tempat-tempat favorit anak muda Ciamis berkumpul untuk ngabuburit bersama pasangannya atau yang sedang mencari pasangan. Ya, kalau mencari pasangan itu mah kayak saya atuh. Jadi boleh dibilang suasana ngabuburit di Ciamis sangat komplit sekali. Apalagi sudah beberapa bulan terakhir ini, di sekitar alun-alun Ciamis, tepatnya di samping gedung DPRD, telah terpasang big screen yang menayangkan berbagai iklan atau juga acara televisi berupa cuplikan. Jadi, kapan kalian mau ngabuburit di Ciamis? Ditunggu ya. Bum 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 b
Oke, demikianlah jalan-jalan ngabuburit virtual kali ini. Semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang mau berkunjung ke sini. Tidak lupa juga saya ingatkan lagi untuk selalu dukung channel ini. Caranya dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Like video ini jika kalian suka. Komen di bawah video ini kalau ada yang ingin ditanyakan. Dan sharekan info ini ke seluruh media sosial kalian. Biar yang kalian tahu info ini, teman-teman yang lain bisa tahu. Oke, cukup sekian dulu ya untuk ngevlog ngabuburit virtual hari ini. Semoga ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa tonton vlog Ano episode sebelum-sebelumnya ya. Saya Ano, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.